Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini kelanjutan dari cerita bayi bungkus, Tumbal Danyang Watu Ireng. Langsung saja kita ke ceritanya. Rekso menatap tasbih pemberian kakeknya. Ia seperti menemukan harapan untuk menolong Parmin. Bergegas ia kembali ke rumah Parmin untuk membahas langkah apa yang selanjutnya akan ia lakukan. Rekso melangkah mantap, sementara Parmin dan Marty berjalan mengikutinya. Setengah memaksa, memang Rekso mengajak Parmin dan Marty untuk membantunya. Tekadnya bulat, cucu pertama Parmin harus bisa diselamatkan. Rekso juga sengaja memilih Marty karena anak muda itu lebih bisa diandalkan daripada Parmin. Pernah sekali Rekso melihat Marty berani menentang Gendruwo, penghuni beringin di ujung desa. Hanya gara-gara Gendruwo itu iseng melemparinya dengan kerikil. Sementara Parmin, Rekso melihat sendiri barusan bagaimana ia lari terbirit-birit, padahal belum juga melihat barusan pocong yang akan ditunjukkan. Namun ia tetap mengajaknya, karena bagaimanapun Parmin pasti akan sekuat tenaga. Berusaha menyelamatkan cucunya. Sampai di ujung ladang terakhir yang berbatasan dengan Kali Watu Ireng, Rekso menghentikan langkah. "Itu di batu hitam paling besar. Di situ istana Nyidayang," ujar Rekso. Di balik samar kabut, Parmin dan Mardi melihat sebongkah besar batu berwarna hitam pekat, lebih pekat dari batu di sekitarnya, menonjol ke permukaan air sungai. Bagian atas batu itu datar seperti sengaja diratakan oleh alam, sementara tampias air sungai sesekali naik membasahi. "Bagaimana, Min? Di, sudah siap?" tanya Rekso. Mardi dan Parmin mengangguk mantap. Rekso lalu mengajak keduanya menuruni tebing ladang hingga sampai di pinggir Kali Watu Ireng. Di antara gemuruh suara aliran air sungai, sama-sama Rekso menangkap suara bayi menangis perlahan. Ia memandang Parmin dan Mardi. Keduanya seolah menangkap maksud Rekso. Mereka berhenti mencari asal suara bayi tersebut, perlahan menyusuri sungai. Mereka setengah yakin suara tersebut benar berasal dari permukaan Watu Ireng. Namun untuk berlari langsung menuju ke sana, mereka tak berani mengambil resiko. Danyang Watu Ireng bisa saja muncul dari arah yang tak mereka sadari. Semakin mendekat, mereka semakin sadar dugaan mereka benar. Suara tangisan bayi itu semakin jelas terdengar. Satu hal yang melegakan, bayi itu masih hidup. Namun satu hal lain, bagaimana cara menyelamatkan bayi itu? Marty lalu berinisiatif mencari pijakan batu di pinggir sungai yang agak tinggi untuk mengintip permukaan Watu Ireng. Menemukan yang ia cari, Marty segera menaikinya. Seakan ketika sampai di atas, Marty seakan terkejut menatap permukaan Watu Ireng. "Di, kenapa, Di?" tanya Rekso tergagap. Marty segera meluncur turun dari batu tersebut. "Ada ular besar, Kang, mengerami sebutir telur. Tetapi di dalam telur itu sama-sama seperti bayi," jawab Marty. "Loh, telur bagaimana, Di?" Parmin penasaran. "Ya telur, Kang, bulat. Tetap di dalamnya kelihatan kalau itu bayi," jelas Marty. "Bayi bungkus," sela Rekso. "Bayinya Ratri ketika diambil oleh Danyang Watu Ireng masih di dalam bungkusnya," lanjut Rekso. Parmin dan Marty terperangah. Mereka baru sadar akan ucapan Rekso. Tentu saja bayi itu masih dalam bungkus, karena memang masih terlindung.
belum waktunya lahir, tetapi sudah dicuri oleh Nyi Dayang. Sekarang kalian mundur sedikit. Saat waktunya tepat, ambil bayi itu, perintah Rekso. Parmin dan Mardi lalu mundur ke pinggir sungai. Rekso kemudian nampak mencelupkan jarinya yang menggenggam tasbih Nagasari ke air sungai. Beberapa saat kemudian, terdengar sebuah gerakan halus dari arah Watu Ireng. Suara air tersibak seperti menjadi pertanda bagi Rekso untuk semakin waspada. Dari balik batu besar hitam legam berkilat, sepasang mata hewan melata raksasa mendesis keras. Makhluk itu merayap mendekati Rekso. Rekso melirik ke belakang. Parmin dan Mardi nampaknya paham. Keduanya perlahan beringsut mendekati Watu Ireng. "Nekat kamu datang ke sini?" dengus Nidanya sambil mendesis. "Aku tidak bakal berani kalau kamu tidak bertindak buruk," jawab Rekso, berusaha tenang. "Apa maumu mengambil bayi itu?" Kali ini, Rekso agak mengeraskan suaranya. Ular tersebut mendesis, lalu menegakkan lehernya tinggi. Parmin dan Mardi yang berusaha mendekati Watu Ireng sontak berusaha mencari persembunyian di celah batu-batu besar. "Rekso, Rekso, kamu apa tidak tahu segitu banyak hantu di desa ini pada ngincar kamu. Seandainya gak ada aku, udah hilang nyawamu," desis Nyindanya. "Kamu tahu, kamu itu bayi bungkus. Siapapun siluman yang bisa mendapat darah dan bungkusin ketika bayi akan menjadi sakti," lanjutnya Rekso terhenyak. "Tak ada yang pernah memberitahu bahwa ia adalah bayi bungkus. Penduduk kampung juga tak ada yang tahu." Sedikit banyak Rekso maklum, karena rumah orang tuanya yang menyendiri ditambah dukun bayi yang membantu kelahirannya adalah bibinya sendiri. Ia menyimpulkan bahwa mereka memang sengaja merahasiakannya. "Tahu dari mana kamu?" bentak Rekso. Ular raksasa itu seperti menyeringai lebar, menampakkan taringnya yang runcing dan tajam. "Karena aku yang menyimpan bungkusmu, Rekso," desisnya. Rekso terenyak. "Bagaimana mungkin? Ketika kamu lahir, para siluman berebut mengambil bungkusmu, juga mengincar darahmu," lanjut Nyi Dayang. "Bibimu ketika itu datang ke sini, meminta pertolonganku. Kusanggupi membantu, karena jika sampai darahmu dihisap, hidupmu akan sial seumur hidup. Juga separuh nyawamu dibawa demit yang menghisap darahmu," lanjut Nyi Dayang. "Tetapi ada syaratnya, aku mau menolong. Kelak ketika sudah berjaka, kamu harus menjadi suamiku. Karena kesaktian bungkusmu tidak hanya dipasangkan dengan darahmu, tetapi juga dari kerelaanmu." Rekso nampak kebingungan mendengar penjelasan Nyi Dayang. "Tidak ada maksud lain aku mengambil bayi itu, agar kamu rela jadi suamiku," desis Nyi Dayang. "Tetapi bayi itu karena kelakuanmu menjadi bayi bungkus, pasti diincar hantu desa ini," selar Rekso. "Aku yang menjamin, seperti aku menjamin keselamatanmu sampai sekarang," Nyi Dayang menatap tajam. Rekso bimbang. Ia tahu menyelamatkan bayi itu lalu membawanya lari hanya berujung percuma, karena ada hantu-hantu lain yang akan mengincarnya. Ia yakin Parmin dan Mardi yang telah ikut mendengar semuanya akan berpikir sama dengannya. Dari sayup sinar rembulan, Rekso menyadari sesuatu. Di sepanjang kali Watu Ireng telah dipenuhi berbagai macam hantu dan dedemit, sosok pocong, gendruwo, kundilanak, dan berbagai bentuk lain yang ia sendiri baru pertama kali melihatnya. Sekilas ia juga melihat Mardi
yang sedang menyeret Parmin yang pingsan ke tepi sungai. Ia tahu pilihan terakhir ada pada keputusannya. Demi keselamatan bayi itu dan penduduk desa, ia mengalah. Tetapi untuk menghamba kepada siluman itu, dia tak sudi. Para dedemit desa rupanya telah mencium aroma bayi bungkus, anak dari Ratri. Rekso sedikit mengeluh menghadapi Nyi Danyang. Sendiri saja ia sudah tak yakin, apalagi ditambah dedemit desa yang rupanya ingin turut andil dalam perebutan jabang bayi bungkus ini. Di lain pihak, Parmin yang diharapkan membantunya rupanya pingsan ketakutan. Sementara Marti sibuk mengurusi Parmin. Dalam cemas, Reksa mewiridkan beberapa doa yang dihafalkan semenjak kecil. Tasbih Nagasari di genggamannya berputar cepat mengikuti alunan zikirnya. Sejenak tasbih itu bercahaya lembut, kekuningan, seperti sekumpulan kunang-kunang yang sering dijadikan mainan oleh semasa kecil. Hanya kali ini, tasbih itu juga bergetar pelan, seolah mengkalibrasi zikirnya dengan detak jantungnya. Nafas Reksa mulai teratur. Hening sejenak, hingga kemudian cahaya dari tasbih tersebut meluas menyelimuti lengan Reksa. Rupanya, Danyang Watu Ireng juga menyadari aliran hawa lembut yang ditimbulkan tasbih tersebut. Ia menggeram marah, lehernya ditegakkan tinggi, seolah siap mematuk Reksa. Namun Reksa pantang mundur. Semakin ia berkonsentrasi dengan wiridnya, semakin hangat cahaya dari tasbih tersebut menyelimutinya. Mata Nyi Danyang menyala merah. "Reksa, ini balasannya," bentak Nyi Danyang. Namun Reksa tak bergeming. Satu atau dua dedemit yang nampaknya mulai tak nyaman dengan cahaya tasbih tersebut perlahan meninggalkan tepian kali Watu Ireng, hingga hanya menyisakan 7 dedemit dengan aura yang angker. 7 dedemit itu perlahan merangsek turun mendekati jabang bayi bungkus di atas batu hitam. Mardi yang melihat hal tersebut nampak panik. Berkali-kali ia mencoba membangunkan Parmin dari pingsannya. Reksa pun menyadari kehadiran 7 dedemit tersebut. Namun ia tak bisa banyak membantu, karena dirinya sendiri saat ini sedang berhadapan langsung dengan Danyang Watu Ireng. Penuh kewaspadaan, ia mengamati setiap gerakan lawan di depannya. Ular besar tersebut semakin tinggi menegakkan kepalanya. Sekejap kemudian, diiringi dengan raungan dahsyat, ular itu melontarkan tubuhnya, bukan ke arah Reksa, namun menuju tepat di tengah-tengah 7 dedemit yang telah berhasil mendekati si jabang bayi. "Jangan ikut campur kalau tidak ingin kehilangan tempat di dunia," geram Nyi Danyang. Namun rupanya 7 dedemit tersebut tak mengindahkan ancaman Nyi Danyang. Mereka nampaknya sudah berkomplotan untuk merebut bayi itu. Salah satu dedemit itu meraung menyerang bagian perut Nyi Danyang yang terbuka, sementara dua lainnya menyerang dari sisi kanan dan kiri kepala sang ular. Nyi Danyang meraung marah. Sebuah sabetan dari ekornya terlontar memapak serangan tersebut. Namun keberanian 7 dedemit tersebut rupanya bukan hanya modal nekat saja. 3 dedemit di belakang menyongsong sabetan ekor Nyi Danyang, sementara yang lain tetap melanjutkan serangan mereka. Sebuah suara tumbukan dua benda keras mengawali pertempuran. Nyi Danyang tampak marah. Sebuah desisan keras diiringi suara angin seperti suara seruling menggema. Seiring suara lengkingan tersebut, nampak berbagai jenis ular bermunculan di sepanjang kali Watu Ireng. Mereka merayap menuju Watu Ireng, tepat ratu mereka bertarung sengit. Seperti dikomando, begitu sampai di atas batu hitam besar tersebut, ular-ular tersebut kompak bergelung mengelilingi si jabang bayi. Rupanya
Nyi Danyang ingin mengamankan jabang bayi bungkus tersebut agar perhatiannya tak teralihkan dari pertempuran. Tujuh dedemit itu nampak marah. Wajah mereka yang kesemuanya menyerupai wah binatang semakin mengeras, menebarkan hawa angker. Berloncatan, saling bergantian. Mereka menyerang Nyi Danyang. Kali ini ular besar itu kewalahan. Beberapa kali pukulan, tendangan, dan cakaran bersarang di tubuhnya. Rekso yang mengamati jalannya pertempuran nampaknya mulai memahami situasi. Para dedemit itu mencoba mengambil si jabang bayi bungkus agar bisa menguasai daerah ini. Merebut tahta Danyang Watu Ireng, Rekso mulai bimbang. Apabila bayi tersebut dibiarkan jatuh ke tangan para dedemit, maka hanya kematian yang menantinya. Sementara apabila ia membantu Danyang Watu Ireng, berarti ia menyerah untuk menjadi pasangan hidup ular besar itu. Hingga pada suatu kesempatan, salah satu demit berhasil merangsek, menyingkirkan gerombolan ular yang melindungi si jabang bayi. Tak ada pilihan lain, Rekso harus segera membantu Nyi Danyang. Ia pun berlari menuju medan pertempuran. Rekso memburu waktu, karena si dedemit kini telah berhasil menjangkau si bayi bungkus. Nyi Danyang meraung marah, namun ia tak bisa mendekat karena dikepung 6 dedemit yang lain. Dengan taringnya, salah satu dedemit tersebut mencoba mengoyak selaput bungkus si bayi. Sedikit demi sedikit, selaput itu robek dan mengucurkan cairan bening bercampur darah. Rekso yang telah berhasil sampai di tempat tersebut langsung memburu si dedemit yang sedang mencoba memakan robekan bungkusan si bayi. Kali ini Rekso menyaksikan sendiri benar yang dikatakan Nyi Danyang. Meski hanya robekan, namun bungkus tersebut seolah memberikan kekuatan kepada dedemit yang memakannya. Taringnya yang mencuat memanjang, tubuhnya mengeras dengan surai duri mulai bertumbuhan di tubuh dedemit itu. Namun Rekso tak peduli, tujuannya hanya satu, keselamatan si jabang bayi. Dengan cepat ia melompat mencoba merebut jabang bayi bungkus yang masih dipondong oleh dedemit. Tangannya yang mencoba meraih si bayi diselimuti cahaya lembut dari tasbih yang terkadang di lengannya. Namun sinar lembut itu ternyata berakibat fatal bagi si dedemit. Seolah terkena besi membara, lengan si dedemit melepuh ketika tersentuh cahaya tersebut. Sontak ia melepaskan sang bayi yang dengan cepat ditangkap oleh Rekso. Gerombolan ular yang tadinya sempat terlempar oleh serangan si dedemit kali ini kembali mengerumuni Rekso yang membopong si jabang bayi. Kali ini si dedemit lebih waspada memutari Rekso. Ia mencoba mencari titik lemahnya. Ular-ular kecil yang mencoba menghalangi dedemit itu mendekati Rekso, hangus terpanggang oleh remasan tangan maupun injakan kaki dedemit yang berhasil memakan sedikit robekan bungkus si bayi. Rekso merasa sedikit gentar. Di lain pihak, Nyi Danyang semakin keteteran. "Nyai Danyang!" teriak Rekso. Ular besar itu melengak, kepalanya menghadap ke arah sumber teriakan tersebut. "Kembalikan bungkusku, akan kubantu kamu," lanjut Rekso. Ular tersebut menggeram, nampaknya tak ada pilihan lain. Sejenak ia menatap Rekso, tampak menimbang. "Ku kembalikan bungkusmu Rekso, tetapi nanti ketika waktunya aku meminta kembali, harus kamu berikan," teriak Nyi Danyang. Rekso mengangguk. Ular raksasa itu lalu menurunkan kepalanya seperti akan merayap. Perutnya bergetar hebat, lalu mulutnya membuka lebar dan melontarkan sebuah benda sebesar ibu jari manusia dewasa. Dengan sigap Rekso menangkap benda itu. Sesaat setelah menggenggam benda itu, tubuh Rekso bergetar hebat. Secara ajaib, benda itu menyelubungi tubuh Rekso lalu menghilang menyatu dengan kulit badannya. Rekso merasakan sensasi luar biasa.
Tubuhnya seolah mendapatkan tenaga yang luar biasa. Seluruh panca inderanya menjadi berkali lipat lebih tajam dari sebelumnya. Bahkan tasbih Nagasari yang dipegangnya ikut bersinar semakin terang. Rekso percaya diri. Sebuah tendangan keras ke arah dedemit di depannya mengawali sepak terjangnya. Suara keras dari benturan antara kaki Rekso dan lengan dedemit di depannya mengagetkan Mardi. Secepat kilat ia mendongak, nyaris tak percaya. Mardi melihat sosok yang umurnya jauh lebih tua darinya melakukan gerakan bela diri yang sungguh luar biasa. Tendangan, pukulan, dan sapuan beruntun dilancarkan Rekso. Tinggal menunggu waktu hingga tumbangnya si dedemit. Dengan sebuah gerakan ringan, Rekso berhasil menghindari sebuah cakaran dedemit tersebut. Lalu secepat kilat, ia menusukkan kakinya tepat ke dada lawannya. Sebuah raungan hebat mengiringi jatuhnya si dedemit yang terlempar jauh keluar arena. Sejenak kemudian, nampak tubuh si dedemit mengeluarkan asap berbau anyir, lalu terbakar tak bersisa. "Mardi, bawa jabang bayi ini," teriak Rekso. "Tanggap." Mardi berlari menuju Watu Ireng, meninggalkan Parmin yang mulai siuman. Rekso meloncat turun, lalu menyerahkan bayi merah yang bungkusnya telah robek sebagian. "Kang, bayinya masih hidup atau enggak?" Mardi nampak cemas. Rekso nampak memeriksa sejenak bayi tersebut. Kemudian ia menyapukan tangannya yang masih berkalung tasbih tersebut ke wajah sang bayi. Seketika, bungkus bayi yang telah robek tadi kini menyatu dengan kulit sang bayi, sama seperti dirinya. Hanya saja sebungkus bayi tersebut tak menutupi sempurna. Sekilas Rekso melihat bagian pundak kanan bayi itu tak tertutupi bungkusannya karena telah robek dicabik dedemit yang baru saja dikalahkannya. Rekso lalu menepuk punggungnya si bayi, hingga tak lama kemudian bayi itu menangis. "Kencengnya kalau nangis. Wah, laki-laki nih." Mardi nampak lega melihat bayi yang ternyata laki-laki itu masih hidup. Rekso mengangguk kepada Mardi, lalu kembali naik ke Watu Ireng, membantu Nyi Danyang menuntaskan pertempuran kali ini. Baik Rekso maupun Nyi Danyang masing-masing menghadapi tiga dedemit. Nampak gerombolan hantu itu mulai ciut nyalinya. Beberapa kali Rekso mendapati mereka mencoba lari dari pertempuran. Namun ia tak mau mengambil resiko. Setiap kali salah satu dari mereka mencoba kabur, maka Rekso langsung memapaknya dengan tendangan ataupun pukulan. Dan nampaknya Nyi Danyang juga melakukan hal yang sama dengan Rekso. Akhirnya pertempuran hampir bisa ditebak. Keenam dedemit yang tersisa menemui ajalnya. Rekso menghela nafas lega. Nampak Nyi Danyang yang baru saja menuntaskan lawan terakhirnya kini berdiri tegak dengan wujud wanita cantik berbusana keraton. Sangat cantik, seandainya saja tak ada taring di sudut bibirnya. "Rekso, sekarang kamu telah bertemu bungkusmu." Suara Nyi Danyang lembut. "Tapi ingat janjimu. Ketika sudah waktunya, aku minta kembali bungkusmu. Itu sudah dititipkan ke aku." "Maaf Nyi Bungkus, ini telah kembali kepada yang punya," tegas Rekso menjawab. Nyi Danyang nampak sedikit gusar, namun merebut bungkus itu sekarang sama saja dengan bunuh diri. Ia lalu mundur dan kembali ke wujudnya, sebuah geraman besar mengiringi kepergian ular besar yang merayap menghilang di kegelapan kali Watu Ireng. "Seribu bulan purnama Rekso, tunggulah." Sebuah bisikan suara wanita terdengar jelas di telinga Rekso. "Seribu bulan lagi. Sudah lebih dari cukup untukku menjalin hidup," gumam Rekso sambil tersenyum. Rekso memandang Waluyo dari kejauhan. Ia tersenyum. Tak banyak yang tahu kejadian yang sebenarnya
saat pemuda itu lahir. Seribu purnama sudah di depan mata, bisik Rekso. Kalau sudah waktunya, kuwariskan bungkusku, nak. Karena jika Nyi Danyang tahu bunda kananmu, gak ketutup bungkus, bisa jadi bencana. Wonosari menuju senja. Kabut dingin mulai turun. Seiring penduduk kembali ke rumahnya masing-masing, Rekso menghela nafas sejenak, lalu kembali meniti tasbih di genggamannya, melantunkan zikir memuja Tuhannya. Itulah akhir cerita dari bayi bungkus, Tumbal Danyang Watuirang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.